Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pengacara dan usahawan Nilofa menafikan wajah bayi yang dimuat naik di Insta Story miliknya pada Rabu adalah anak keduanya yaitu Abdullah Abbas. Nilofa meminta orang ramai untuk tidak salah faham dengan menyangka sisi fotografi bersama bayi tersebut adalah anak keduanya itu. Ini bukan baby Abbas, jangan salah faham guys, tulisnya ringkas. Nilofa berkongsi perkara itu menerusi hantaran yang dibuat di Insta Story miliknya pada petang Kamis. Pada Rabu, tular di media sosial apabila ramai menyangka wajah bayi yang jelas kelihatan pada pantulan sebuah cermin sewaktu sesi fotografi adalah Abbas. Aksi bayi berkenan dipercaya dirakam di sebuah studio bagi produk keluaran terbarunya. Nilofa sebelum itu turut memuat naik gambar Abbas namun dalam posisi menyarap dan tidak menampakkan wajahnya. Sebelum ini Nilofa mengambil masa selama 8 bulan untuk berkongsi wajah anak pertamanya Muhammad Bilal yang dilahirkan pada 29 Januari tahun lalu. Dia dan suaminya Piyu Haris sama-sama setuju untuk tidak memuat naik wajah Bilal karena bimbang terkena penyakit lain. Malah ketika memuat naik gambar bertiga dia turut menutup wajah Bilal dengan stiker. Ketika Nilofa mengumumkan melahirkan Abbas, ramai juga sudah membuat jangkaan dia tidak akan berkongsi wajah anaknya itu dalam masa terdekat. Untuk rekod, Nilofa dan Haris mendirikan rumah tangga pada 27 Mac 2021 dan Abbas dilahirkan pada 11 Julai lalu.